orang tanya puan dengan dia tadi, dia kata yang ni engineer duduk dalam pertanian, yang ni surveyor jaga farmer, apa kena mengena dua-dua ni. Jadi tapi saya sebelum saya pergi kepada yang lebih serius, ketika kita mengadakan program kawasan sama Menteri Besar ke tapak PKPM ya, sebelah Manti tu Jalan Kebun, pada mula-mula saya memegang jabatan Exco. Jadi bila kita duduk tu, ketika penyampaian insentif kepada peserta di PKPM Puan Pertanian Jabatan Pertanian, jadi bila datang seorang ni perkenalkan tanam jagung, pilot. Lepas tu yang kedua datang accountant. Lepas tu yang ketiga pula lawyer. Jadi saya nasihatkan kepada yang pengusaha badan pertanian ni, nak sebutkan bahawa industri atau sektor pertanian ini sebenarnya sangat ruang lingkupnya sangat luas. Dan siapa yang berminat, yang bersungguh, boleh menceburi dalam pelbagai bidang berkaitan pertanian. In fact, kalau kita tengok sebahagian besar produk IIT ni ataupun produk SME, sebahagian besarnya berkait rapat dengan pertanian tu. Macam tadi, dia buat pakaripap berkait dengan tepung, dengan ubi. In fact, banyak makanan-makanan yang dalam supermarket semuanya adalah berasaskan kepada pertanian yang boleh dianggap sebagai IIT, industri asas tani. Jadi cukup luas ruang lingkupnya. Ini belum kira lagi produce produk-produk yang fresh, sama ada tanian, buah-buahan, sayuran ataupun ternakan, perikanan dan sebagainya. Jadi cukup luas dan enough room for everybody. Semua ada peluang sebenarnya. Untuk saya nak beritahu di Selangor saja, untuk kita punya SSL dari segi daging 2.8% ya, Selangor baru 2.8% ya, keperluan daging di Selangor ni yang diusahakan dia di Selangor, lain dia semua import. Jadi menunjukkan betapa ruang yang masih, saya melihat dari segi positif memanglah, dari segi negatifnya memanglah kita ni ketinggalan jauh lah, tapi positifnya peluang banyak. Dan sekarang pun semua ni saya yakin semua ni bakal atau mungkin dah jadi usahawan ni. Dia tak lihat halangan itu sebagai satu cabaran, halangan itu sebagai satu peluang. Kalau tuan-tuan perempuan berfikiran begitu, tuan-tuan dah mula memiliki ciri seorang agropreneur lah. Kita guna kata agropreneur berawal, kata usahawan ni dah terlalu di dalam guna kan. Jadi saya tukar, jadi di Selangor ni siapa saja terlibat dalam pertanian atau IIT, kita panggil agropreneur. Bunyi canggih sikit lah. Ya, boleh setuju kan? InsyaAllah. Jadi from now on kita akan guna perkataan agropreneur, maknanya dia usahawan tani. Saya ucap terima kasih kepada